Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar ya atau materi bisnis online kelas 11 di semester 2 ya yang harus kita selesaikan di semester 2 atau semester genap ini. Kompetensi dasarnya meliputi yaitu menerapkan pembuatan email. Ini anak-anak kebanyakan sudah punya email ya. Jadi kita membuat email. Ini langsung aja ke Gmail. Jadi anak-anak membuat Gmail. Ini rata-rata semua sudah punya. Ya, karena nanti anak-anak terhubung di Android ya Gmail, terus kemudian bisa membuat semacam blog ya, blogger atau misalkan Google site. Dan lain-lain ya. Jadi ini Gmail nanti sudah autentifikasi dengan Android ya, yang biasanya digunakan untuk para siswa atau anak-anak. Kemudian menerapkan pemasaran online menggunakan email. Ini maksudnya semacam list building. Jadi membangun data konsumen atau prospek. Kalau konsumen yang sudah beli ya kemudian dikasih promo. Kemudian kalau prospek ya apa dikasih promo supaya mau beli ya, semacam mengumpulkan data prospek. Contohnya seperti ini. Misalkan di Google kita ngeklik kepengen cari jasa search engine optimization. Dan ini terus kemudian nanti akan muncul webnya seperti ini. Nah, penerapannya untuk email marketing contohnya adalah seperti ini ya, semacam kita mengisi kalau ada informasi silakan hubungi kami, nama lengkap, alamat, email ya, nomor handphone, jenis usaha dan lain-lain. Ketika kita nanti mengeklik apa ini alamat emailnya ya, otomatis nanti kita akan sering dapat informasi mengenai jasa ini, akan masuk ke email, semacam kita dapat broadcast, itu penerapannya. Terus kemudian kalau penerapannya pada marketplace ya, ketika kita daftar meskipun kita itu beli atau tidak, nanti otomatis akan masuk datanya marketplace tersebut ya. Misalkan kalau ini Tokopedia, nanti kita akan sering dapat seperti ini, kayak informasi ini, siap-siap 2 hari lagi cek out keranjangmu, belanja. Kemudian kalau kita daftar di Shopee, otomatis kita dapat seperti ini, diskon 50%. Nah, ini marketplace ini menerapkan email marketing. Jadi data masuk ketika kita daftar ya, menggunakan email, otomatis kita akan tersaring ke database mereka. Sewaktu-waktu akan kita mendapatkan broadcast, penawaran, dan lain-lain. Ya, kalau misalkan saya contohkan digunakan untuk landing page ya, misalkan pelangsing tubuh ya, saya browsing tentang pelangsing tubuh, maka akan muncul web ini tentang pelangsing tubuh. Nah, ini di landing page ini juga bisa disisipkan email. Ini ketika kita masuk mengenai informasi tentang ini ya, jadi semacam kita dapat newsletter ya, kita langganan email mereka, kita pasti akan sering dapat broadcast informasi, edukasi maupun penawaran tentang produk mereka. Ya, itu penerapannya di email marketing. Jadi semacam list building, membangun data prospek. Tapi kalau untuk saat ini kebanyakan data prospeknya ya biasanya langsung lewat chat WA seperti ini. Jadi WA kita pasti sudah langsung otomatis di save. Save via WA kebanyakan. Membangun data prospek kebanyakan sekarang itu lewat WhatsApp marketing. Itu contohnya penerapannya seperti itu. Lalu kita menerapkan pembuatan akun media sosial. Jadi kita kalau ini langsung praktek, jadi kita lebih fokus semester ini, kita lebih fokus semester genap itu lebih fokus ke sini. Menerapkan pembuatan akun sosial media yang kita gunakan untuk sarana marketing yaitu Facebook, terus kemudian IG, lalu YouTube. Terus kemudian terakhir adalah TikTok. Jadi nantinya membuat akun media sosial Facebook, IG, YouTube sama TikTok. Kemudian penerapannya, ini praktek ini menggunakan media sosial, yaitu penerapannya anak-anak harus punya produk
kemudian dipasarkan melalui berbagai kanal atau saluran seperti Facebook, kemudian IG, kemudian YouTube. Lalu terakhir adalah TikTok. Untuk Facebook, anak-anak harus sudah bisa upload di Facebook Marketplace atau FBM, lalu FJB. Jadi pakai personal branding Facebook, akun Facebook pribadi. Ya, jadi. Kemudian dioptimasi. Lalu untuk Instagram, ya paling tidak anak-anak paham tentang IG marketing. Ini di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Terus kemudian YouTube paling tidak review, ya anak-anak harus bisa review produknya, cara berjualnya lewat YouTube itu bagaimana, ya. Lalu TikTok sampai dengan TikTok Live harus bisa menjual secara live itu bagaimana. Dan ini diutamakan adalah yang cara organik atau gratisan. Ya, meskipun ada cara yang kedua ads yang berbayar, ya, tapi diutamakan yang organik. Nantinya yang cara ads bagaimana tetap akan saya jelaskan. Baik, demikian untuk materi, ya, kompetensi dasar bisnis online kelas 11 semester 2 atau semester genap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.